pada tanggal 26 September 2018, tepatnya di Sekolah SMK Multidimensi Anyer dan MTs Raudatul Ulum Anyer, sedang mengadakan acara rapat pembentukan panitia ulang tahun RPM 02 yang ke-1. Untuk lebih jelasnya, mari ikut saya. Baik, anak-anak, kita mau lihat, kamu lihat folder pertama, kamu klik folder pertama. Klik. Kemudian masuk ke, di situ ada arsip namanya file RPM ya, buka juga, dilihat. Udah ketemu? Udah ya? Nah, sekarang kamu buat folder lagi, new folder, klik new folder. Nah, ya, new folder. Kemudian dinamai rapat koordinasi atau rapat panitia pembentukan ulang tahun RPM 02 ini ya, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini itu akan membuat panitia ulang tahun RPM kita yang pertama ya, RPM yang pertama. Yang pertama ibu tunjuk Sartika ya, Sartika sebagai ketua. Insyaallah udah. Ya siap ya. Ya selanjutnya untuk wakil ketuanya ibu tunjuk Devi ya. Devi udah siap? Insyaallah. Siap ya. Oke. Selanjutnya bendaharanya itu Siti Suhernawati ya. Erna udah siap ya. Selanjutnya ada Alia di bendahara. Bendahara, terus ada penanggung jawab umumnya Febdi. Jadi udah tahu ya tugasnya Febdi penanggung jawab umum itu seperti apa. Selanjutnya ada peralatan, itu ibu serahkan ke Mukmin, Dede sama Indra. Oke, udah siap semuanya? Siap. Ya berarti tinggal pelaksanaannya, kita perencanaannya seperti apa dari panitia ini. Keinginan ibu untuk ulang tahun ini kita diadakan semaksimal mungkin, semeriah mungkin ya untuk perayaan ulang tahun RPM kita ini. Oke, makasih. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Saya kan sebagai penanggung jawab umum, apa saja sih tugas yang akan dilakukan dalam penanggung jawab umum itu? Penanggung jawab umum itu, jadi ketika kepanitiaan ini sudah dibentuk, jadi kamu yang mengingatkan dari satu persatu, mulai dari ketua panitia hingga peralatan tadi ya. Jadi kalau misalkan ada ketua panitia itu Tika, misalkan dia meninggalkan tugasnya, misalkan yang A, nah kamu, itu tugas kamu mengingatkan. Bu, selain tugas peralatan, ada yang lain gak bu? Tugas selain tugas itu? Tugas selain peralatan itu kamu sebenarnya banyak banget ya di sana. Jadi yang buat skenarionya, yang buat ceritanya itu kamu tugasnya dan tim ya, yang lain juga. Jadi kamu tuh tim kreatif sebenarnya ya. Intinya kamu tuh tim kreatif, tim peralatan, pokoknya banyak tugas hal lain yang bisa kamu kerjakan dengan tim. Bu Tika kan menanya, Tika kan sebagai ketua, gimana caranya Tika ngebagi tugas sama wakil? Nah gini, kalau misalkan kan Tika itu ketua ya, ketua pelaksananya. Jadi kalau misalkan kepanitiaan ini kamu yang bertanggung jawab. Nah ketika kamu ada halangan itu kamu bagikan dengan Devi, dengan wakil ya. Oke, ibu rasa cukup sampai sini untuk rapat pembentukan panitia ulang tahun RPM 02. Yang pertama ya, semoga kerja kalian sukses dan lancar. Amin. Amin. Ya, selamat bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman hasil liputan saya Sartika. Melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.